Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Niat asal nak bantu peniaga sebab kedai tiada pelanggan tapi ikin. Sejak semalam hangat diperkatakan apabila isteri kepada penyanyi Mawi iaitu Ikin meluahkan rasa terkejut dengan harga yang dikenakan sebuah kedai makanan laut di Johor Bahru. Menerusi perkongsian di Instagram, Ikin berkata dia hanya memesan 2 ekor ikan dan beberapa menu makanan laut lain, namun terkejut selepas melihat harga yang dikenakan kedai tersebut berjumlah RM1,260. Sementara itu, pemilik kedai makan berkenaan dilihat muat naik video menjelaskan mengenai perkara tersebut, mengapa dicas dengan harga RM1,260. Menurutnya, ikan yang dipesan bukan 2 ekor sahaja dan banyak makanan laut lain yang diminta, serta ianya untuk 20 orang makan. Memetik Malaysia Kini, Ikin menjelaskan niat asalnya untuk membantu pemilik kedai berkenaan kerana tiada pelanggan pada ketika itu. Namun Ikin tidak menyangka keperhatianannya itu boleh menyebabkan timbulnya isu tidak diingini. Pada awal kami ingin makan di kedai sebelah, namun hajat tak kesampaian kerana makanan lautnya sudah habis. Sewaktu melintas sebuah kedai lain, seorang makcik melambai-lambai dan memanggil kami untuk makan di kedainya. Kebetulan kedai tersebut tiada pelanggan pada waktu itu, disebabkan meletakkan kepercayaan sepenuhnya makanan yang ditimbang pun kami tak tengok berapa beratnya. Sebab niat asal nak tolong, dia berniaga, katanya. Dalam pada itu, Ikin berkata dia tidak berpuas hati terhadap resepi. Risit dikeluarkan kerana ia didakwa berbeza dengan bil yang asal yang diterima dari sebelum ini, dan peniaga tersebut sepatutnya menjelaskan secara terperinci hidangan yang disediakan apabila diminta. Saya dan Mawi amat keliru sewaktu terima ulang. Kami ada meminta penjelasan, tetapi mungkin kemudian ia dijawab acuh tak acuh oleh pemilik kedai tersebut. Risit makan tadi yang dijelaskan pada klip video dimuat naik di media sosial pula tidak sama dengan yang diberikan pada hari kami makan di kedai itu. Risit asal tiada penjelasan terperinci. Kata Ikin lagi, dia turut menafikan 20 orang alih keluarganya makan di kedai tersebut, sebaliknya hanya 16 orang termasuk bayi dan kanak-kanak.